Slow, slow, slow. Itu aman api ya, tenang ya, itu kalian dengan jadi aktor ya, makasih mas ya. Oke, slow. Oke. Rumah itu juga meningkatkan kebersihan juga nggak mas? Iya, kalau istilahnya dengan adanya kabar masalah virus corona ini, memang saya sendiri sama keluarga juga meningkatkan istilahnya pola kesehatan, kayak mencuci tangan ketika kita setelah bepergian, menggunakan hand sanitizer, sama istilahnya ya itu menjaga kebersihan secara dasar aja. Berarti menurut masnya hal seperti ini udah terbiasa dan nggak ribet ya mas ya? Iya, sudah di rumah sudah terbiasa dengan hal kayak gini, jadi nggak terlalu ribet. Terima kasih di kantor pertanahan Kabupaten Kendal. Alhamdulillah sudah menjalankan terkait dengan persiapan penanganan virus corona. Adalah ketika masuk di ruang utama, kita sudah siapkan cairan terkait untuk kebersihan tangan, kemudian alat pengukur suhu yang notabene adalah untuk menyatakan boleh tidaknya pemohon masuk ke ruang pelayanan. Setelah itu kita harapkan untuk pemohon itu bisa masuk ke toilet yang diisi di atasnya adalah ada wastafel, sudah ada sabun cair, dengan diharapkan dengan adanya sabun cair itu bisa lebih terjamin kebersihannya sehingga dalam pelayanannya lebih terjamin kesehatan. Jadi untuk karyawannya sendiri mungkin ada himbauan khusus gitu Pak? Betul, kemarin sudah ada himbauan dari Pak Kanggil terkait dengan rencana untuk jam kerja. Jadi kita mulai hari ini, hari Selasa tanggal 17, kita mulai jam 9 sampai dengan jam pelayanan jam 15. Artinya setelah itu kita off. Kemudian kita juga sudah meliburkan beberapa rekan-rekan dari beberapa yang magang, anak-anak SMA yang PKA di sini mulai hari kemarin sesuai dengan surat edaran Pak Gubernur.
ada di mana? Fitri sama enggak.